Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberitahukan cara main Insani Aquarium di Android ya. Pertama-tama kalian download dulu nih APK-nya nih. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, oke? Kalian download, download, download. Filenya itu berapa ya? 40 MB, ini 48 MB. Oke, setelah kalian download, kita pasang langsung. Kalian buka aja ke folder di mana kalian tempat kalian mendownload, kalian pasang. Oke, nih sekarang kita main. Nah kan mainkan, bisa kan ternyata kan. Oke, main. Ini agak beda ya sama versi yang dulu ya. Yang zaman dulu lebih kecil gitu. Akuariumnya aduh memukat semua. Oke, sekarang kalian bisa main di HP nih. Ini makan nih. Makan Om. Oh. Bisa bertelur. Makan. Enggak dimakan loh, woi. Makan Om, Om kecil ini gak mau makan loh. Oh, makan Om. Ini enak nih sentuhannya. Aduh, ngambil aku. Makan Om, makan Om. Ini makan Om, Om makan Om. Oke nih, pakai touchscreen. Aduh, kampret. Gak dapet, yuk makan semuanya. Aduh, hup, oke, kemakan. Ini nutupin ya, nih tank. Diambil loh. Ini belum ada yang besar-besar, besar toh, nggak ada yang besar loh, lebih besar dong Om. Nah besar nih. Oke, sekali lagi. Aduh, oke, gitu jadi cara main Insani Aquarium di Android. Silahkan kalian main sendiri nanti lanjutin. Terima kasih yang udah nonton.